Taufik sama Hilman Taufik. Iya, Hilman. Belum pernah kenal sama sekali, belum pernah. Jadi pas penggerebekan itu si Hilman lagi telanjang dada atau gimana, Pak? Kalau penggerebekan tadi malam sih hasil itu tadi sih dalam keadaan telanjang dada ya. Piki aja, Bang. Piki ngomong dong. Gimana, Pak? Bisa dibuka gini, bisa dibuka. Kronologisnya, Pak. Sudah beberapa ambil aja. Terus kemudian istri saya mengikuti istri saya, berusaha mencari informasi tentang istri saya, tapi memang terbukti pada dini hari akhirnya saya didampingi kuasa hukum, Pak RT dan masyarakat, keluarga, kuasa ada jasa dan semuanya. Saya lompat dari tempat terus saya tidak tahu pintu di duanya dikunci, tapi saya tahu di dalam rumah itu ada mobilnya si pria itu ada di garasi belakang, karena supaya tidak terlalu kelihatan taruh di belakang, terus ada motornya taruh di depan. Saya dobrak pintu, kemudian si cowoknya pegang pintu, jadi dobrak-dobrakan di tangan saya sampai karena sih belah, karena saya pukulin terus, saya udah nggak ingat apa-apa. Yang pasti saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan semua juga ya ada beberapa teman dari media dan mereka mengabadikan juga di dalam kamar itu. Si cowoknya langsung lari ke kamar mandi pakai celana pendek, lari ke kamar mandi, Angela langsung berbegas baju untuk nyari hijab. Karena baru tahu itu aja pas malam tangkap basah di dalam kamar. Kan kamar saya, kamar tempat di mana saya privacy sama istri saya. Tiba-tiba ada pria lain di situ. Ya, saya baru tahu itu. Apa yang buat waktu itu melakukan penggerebekan malam? Kan ini buku nikah sih, siapa? Kan menandakan kalau saya ini suami sah, baik secara agama maupun negara. Sekarang ajaran agama dan peraturan bernegara mana yang membolehkan ada pria lain tidur di dalam kamar yang biasa harusnya, ya maksudnya dia sendiri masih terikat istri dan perkawinan yang sah sama saya.